Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku semua, sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia. Saya Muhammad Thayyibun mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua dari A sampai Z tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmatnya Allah, pasti tidak akan bisa menghitung. Dan Allah tidak merintahkan kita untuk menghitungnya. Tapi Allah minta pada kita untuk mensyukuri, bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Di antara nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Saya melihat di rumah sakit, ya, hampir semua setiap pulang itu mampir ke tempat kasir. Dan tidak ada satupun di kasir yang menawar berapa habisnya di rumah sakit. Karena mereka telah merasa sakitnya tersembuhkan lantaran rumah sakit itu. Walaupun sebenarnya yang menyembuhkan penyakit adalah semua Allah. Saudaraku semuanya, manusia ketika diberikan nikmat yang begitu banyak, bertahun-tahun nikmat, 40 tahun, 20 tahun tidak sakit, sehat, biasa-biasa saja. Diam, tidak komentar, tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan syukurnya. Tetapi ketika orang mendapatkan musibah, 1-2 hari sakit, apalagi sampai masuk ke rumah sakit, sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, maka semua diberitahu, diberitakan semuanya, ini sakit, ini sakit, ini sakit. Tetapi ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa, berpuluh-puluh tahun, nggak pernah kabar, cerita, kalau dia sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itulah yang dikatakan qalilan may yashkurun. Sedikit manusia orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Untuk itu, saudaraku semuanya, dalam menyikapi cobaan, musibah yang Allah timpakan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, ya, yang terkenal dengan penyakit corona. Saudaraku semuanya, kita sebagai orang muslim terutama, dari dulu memang ada penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada hambanya yang namanya wabah penyakit atau ta'un dalam bahasa Arabnya. Itu memang ada. Seperti sekarang, sampai melanda dunia. Untuk itu, saudara semuanya, marilah kita. Dengan cobaan ini, dengan musibah ini, kita bukannya mendambakan, mencarikan obat yang apa yang paling mujarab untuk penyakit. Tapi yang lebih penting adalah ingat, mendekat kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawaduk kepada Allah, karena semua ini datang dari Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Tetapi saudaraku semuanya, Allah juga berfirman, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum, kalau kaum tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Artinya, berusaha itu adalah wajib. Kita tidak bisa mengandalkan kadar manusia begini. Tidak, tapi berusaha itu juga wajib. Dulu pernah terjadi, ya, ketika Umar akan datang ke suatu kota, diberitakan bahwa kota itu ada ta'un, ada wabah penyakit. Maka Umar menggagalkan perjalanan itu. Dan teman-teman sahabat mengingatkan, hai Umar, apa kamu takut dengan penyakit? Bukankah mati itu sudah ada tulisannya? Bukankah mati sudah ada kodarnya? Kenapa kita harus takut? Umar menjawab, zaman Rasulullah dulu juga begitu, bahwa orang yang di situ kampung ada musibah atau ta'un tidak boleh. Tidak boleh datang kepada kampung yang aman di situ tidak ada wabah penyakit, dan yang kampung tidak ada wabah penyakit juga tidak boleh masuk. Nanti kalau terjadi apa-apa, satu, dia mengatakan ketularan, dia dan juga dia akan menjadikan panik dan lain sebagainya.
Ini upaya-upaya Nabi untuk orang-orang agar bisa terjaga lebih baik. Nah, sekarang juga pemerintah menganjurkan ya supaya tidak pergi kemana-mana, apalagi yang telah kena sudah jelas terdeteksi oleh dokter itu kena penyakit corona. Ya harus yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya diikuti. Namun selain itu kita berupaya secara pribadi, jangan panik, jangan sedih dan susah. Panik itu sendiri adalah justru memudahkan kena penyakit itu sendiri. Tapi percayalah, innallah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa segala-galanya, mau bikin apapun jadi. Corona ini saat dunia kena semua, Allah bisa saja. Hari ini juga Allah menghilangkan, bisa saja. Orang-orang yang mungkin berpikir tidak mungkin, Allah bisa jadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, sedangkan Allah sudah berfirman, wasta'inu bisabri wasalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku akan aku beri. Ya, di samping itu kita mencari amalan-amalan, berbuat sesuatu yang Allah ridho padanya. Maka pesan saya pada saudara-saudara sekalian, apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita ikuti, namun kita lebih husnudzon billah, prasangka yang baik. Dengan apa pengobatannya? Banyak sedekah. Karena sedekah adalah menolak murkanya Allah. Dengan sedekah Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah tidak mungkin akan memberikan kita corona. Yang kedua, sholat malam dan doa malam. Ya, sholat malam dan doa malam itu adalah diperintahkan Allah, disarankan Allah, wasta'inu bisabri wasalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Berdoa. Ya, banyak sedekah, banyak berdoa, kemudian apa? Banyak salat malam. Selain kita berusaha secara fisik, secara duniawi, secara lahiriah, kita menjaga kesehatan, ya kita lebih berhati-hati, ya, apa rumah kita bersihkan, sering kita cuci tangan kita habis bekerja atau masuk rumah. Ya kita bersih-bersih rumah dengan baik, semuanya lingkungan dibersihkan, itu usaha-usaha secara lahiriah, tapi secara batinnya kita banyak sedekah, banyak sholat, banyak berdoa, dan banyak baca Quran. Karena orang yang baca Quran ada dekat dengan Allah, karena orang baca Quran sama dengan orang berbincang-bincang dengan Allah, sehingga orang itu dekat pada Allah. Ketika orang dekat pada Allah, maka doanya akan terkabulkan. Dengan itu kita selalu minta pada Allah perlindungan. Ya Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyid askom. Dengan kita minta perlindungan dari jeleknya penyakit dan dari semua penyakit-penyakit yang jelek. Dengan itu saudara-saudara sekalian, kita harus lebih mantap, lebih yakin. Upaya secara lidah kita lakukan, pendekatan kepada Allah kita lakukan, sempurna usaha kita. Kita yakin husnul billah, corona akan hilang dari kita sendiri secara pribadi dan akan pergi dari bumi Indonesia ini, bahkan akan pergi dari bumi seluruh dunia ketika orang melakukan hal-hal sebagaimana yang kami sampaikan di depan. Semoga dengan sedikit yang kami sampaikan ini, kita tidak panik, kita tidak terlalu sedih, kita tidak bingung, tapi yang ada kita adalah menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan secara lihat kita berusaha untuk berhati-hati, tidak pergi kemana-mana, dan juga kita bisa mengkondisikan keluarga kita untuk tetap istiqomah kepada Allah, khusyuk, tawadhu, yakin kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Kita tambah happy-happy, tetap gembira, riang, senang, dan berjuang, beribadah dengan senang hati. Karena Allah, kita dunia akan berbahagia. Apalagi di akhirat nanti, kita akan jadi orang-orang yang ahli surga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.